terbesar di Maluku bagian barat daya, salah satu penyimpan harta karun tembaga terbesar Indonesia. Harta karun di pulau ini dikelola oleh dua anak usaha Merdeka Copper Gold, yaitu Titin Batuta Karisma Permai dan Batuta Tembagaraya. Dua perusahaan ini memiliki area penambangan sekitar 1% luas Pulau Watar 2.300 hektar. Untuk mengelola sisa-sisa tembaga yang tidak bisa diekstrak, Merdeka Copper Gold mengandeng perusahaan Cina Tsingshan membuat smelter di Morowali. Smelter ini akan mengolah sisa tembaga dari Watar menjadi bahan baterai seperti pelit iron dan metal. Besar biar kelihatan sukses, jadi orang gede menjenak.